buat lengkap kau tak pagi, losok negeri kau sambangi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman sedikit, berbagi cerita sedikit. Ya, ini saya masih pakai jas hujan. Di daerah pegunungan sering musim hujan guys. Dan hari ini saya ingin bercerita bahwa ada sesuatu yang berbeda dari tempat kita yang ada di Sumatera, di Jawa dan sebagainya. Dan di sebelah saya ini sudah ada namanya pom bensin guys. Jadi saya rehat dari perjalanan untuk mengisi bensin guys. Pom bensinnya itu unik. Saya hari ini akan mereview pom bensin yang ada di pegunungan Papua Barat. Karena unik guys. Uniknya kenapa? Lihatlah. Pom bensin. Ya, beginilah suasananya guys. Sedikit sepi. Alias sepi sekali. Karena letaknya berada di hutan. Jadi hening sekali guys. Mari kita lihat lebih dekat. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman, di depan ini terdapat dua tiang dan satu atap, mirip seperti pom bensin pada umumnya, tetapi tidak kita jumpai alat beserta mesin otomatisnya untuk kita mengisi bensin secara langsung. Lalu di mana tempat mengisinya? Dan ternyata terdapat jerigen-jerigen mungkin di sini. Kakak isi bensin kah? Ada Pertalite kah? Oh, Pertalite kosong. Nah, premium sudah 4 liter. 4. Saya lihat ke dalam kak ya. Biasanya jualan Pertalite juga kah? Iya, ada. Kalau Pertalite berapa 1 liter? 7.450. Kalau ini premium sama. Tapi kayaknya stok Pertalite sedikit ya. Ini orang kadang-kadang beli. Gimbal itu harga berapa kak? Gimbal? Ya. Kalau beli di Sorong itu yang macam ini harga 2 juta. Kakak kan nge-vlog gitu kan? Iya, nge-vlog. Sedikit unik tuh pom bensin di sini. Biasa orang isi bensin di sana tuh. Hah? Tidak ada. Ah, biar sudah 1000-nya. Oke, beginilah guys. Beginilah pom bensin di daerah pegunungan Papua. Kita lihat itu di belakang saya itu. Sini. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan perjalanan, guys. Lomba-lomba yang penuh misteri. Guys, itulah tadi bagaimana pom bensin ada di pegunungan. Ya, kita diisi manual pakai jerigen-jerigen. Dan berapa harganya per liter? Ternyata hampir sama dengan
daerah di seluruh Indonesia. Harganya terbilang murah. Saya tadi beli 4 liter dan saya tadi membeli 4 liter premium dengan menyerahkan uang sebesar 50.000 dan kembaliannya ini 24.000 guys. 24.000. Oke. Berarti harganya 26.000. 26.000 4 liter itu harganya berarti sekitar ya sekitar 6.500. Sekitar segitu guys. Jadi terbilang murah harga premium yang ada di Papua. Mantap. Nantikan terus perjalanan saya pada episode-episode selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.